Oke guys, kita lanjut saja seperti biasa. Dan ini kita udah sampai di job Arthur Seal Online Quantum level 180 untuk saat ini ya. Dan job 2. Kita kembali lagi ke skillnya, di mana sangat terbatas EP-nya ini. Nah, kalian bisa lihat karena Arthur ini banyak banget skillnya, yang artinya ya kembali lagi kalian bisa di otak-atik atau menyesuaikan keinginan kalian dengan gameplay masing-masing. Yang pasti bang, gue ngikut lo aja. Oh, belum tentu bagus juga. Bang, kalau gue di serial ini bisa gak ngikutin ini? Dari gue bisa, tapi hanya sebagai referensi. Kenapa referensi? Karena udah pasti beberapa skillnya ada yang diubah mengikuti siklus server itu. Nah, cuman tuh kalian bisa lihat memang bener adanya harus banyak banget sih yang dikorbanin untuk kira-kira mau yang di mana itu skill yang di maxnya itu. Kita akan bikin contoh nih, kita mau coba skill dari pressing arrow ini mentok, artinya yang lain harus dikorbanin dulu. Kita cek ya, tuh kita mentok ini tuh sisa 60. Coba kita bomb arrow tuh, kita coba ini. Nah, kalian bisa lihat kan, jadi bener-bener harus kira-kira teman-teman maunya yang mana dulu, untuk kepentingan apa, apa kepentingan PvP yang damage dealer atau support yang mainin poisonnya. Kembali lagi ke gameplay teman-teman yang lain, ini adalah skill check review di Seal Online Quantum job Archer 180. Semoga sedikit membantu. Kembali lagi, thank you yang sudah nyimak. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Dadah.